Hai guys, selamat sore. Nah, ini aku mau pergi belanja sesuatu nih. Pasti ibu-ibu senang banget nih sama yang aku mau belanjain ini nih. Sebentar ya, aku kasih lihat guys. Nah, ini nih guys, sudah mulai kelihatan. Nah, aku sama ibu sama kakak aku mau belanja di sini dulu. Mumpung abang-abangnya lewat tadi guys, terus dipanggil sama kakakku. Nah, di sini ada banyak banget barang-barang rumah tangga sampai baju, guys. Ini ibuku lagi tanya-tanya harga dulu, guys. Biasa diputer-puterin dulu, dilihat-lihat dulu, dan ditanya-tanya dulu. Baru terakhir nanti dibeli, guys. Mulai dari alat dapur sampai jemuran dan juga alat mandi bayi, guys, ada di sini. Dan ada pisau nih guys. Oh ya guys, abangnya itu ramah loh, super ramah loh. Kalau orang yang jualan pakai mobil ini tuh, coba deh kalian beli guys, orangnya pasti ramah-ramah loh. Dulu di tempatku ini sering banget yang seperti ini lewat guys, dan banyak banget ibu-ibu yang beli. Tapi sekarang udah mulai jarang ya, paling berapa bulan sekali gitu guys. Dan yang sayur-sayur geroba atau bermobil kayak gini tuh juga udah nggak ada. Tapi waktu aku kecil dulu itu masih banyak loh guys. Di tempat kalian gimana guys, masih ada apa udah hilang? Ini terlalu besar. Ini nah. Sama. Cuma kalau ini kan ada tempatnya. Aku mau celengan, tapi itu ada angkanya. Celeng. Ya dicopot dah. Kata orang bilang. Dicopot, diganti. Kata kakakku dia mau beli celengan yang ini, guys, tapi katanya sering hilang duitnya. Tapi aku enggak yakin itu sering hilang duitnya. Pasti salah dalam penghitungan duitnya, ya kan, guys? Tudung ini dari tadi buat aku salfok banget, guys. Aku besok rencananya mau beli ya, sekalian baju mancing nih, mantap nih. Nah, ini ibuku udah dapat satu guys. Ternyata yang mau dibeli dari itu salah satunya saringan. Nah, kita tunggu aja ya guys. Jadi apalagi biasanya emak-emak kalau ada kayak gini nih pasti belinya kalap, ya kan? Kita tunggu aja. Ini tudungnya. Dan guys, satu barang lagi yang buat aku salvok itu gilingan batu ini guys. Bagus banget ya bentuknya. Guys, jangan salpok ya, kami menggunakan bahasa daerah guys. Maaf ya kalau kalian enggak ngerti guys. Besaran tongon mak. Ini jual oma oi. Ada pada nak orang. Ini aja lah. Ini aja orang. Tapi yang di situ warna oranye. Biru. Ini aku lagi debat sama kakakku guys. Kakakku maunya warna biru, aku maunya warna oranye ini. Tapi padahal di rumah udah ada yang oranye yang besar ya. Kakakku maunya beda warna, aku maunya sama. Akhirnya aku yang menang. Oh ya guys, biasanya di tempat belanja barang-barang seperti ini nih dijadikan ibu-ibu ajang menggosip atau jumpa dengan bestinya. Nih ini ibuku udah jumpa sama bestinya nih satu nih. Depan dia aku. Tunggu dulu ya, abang cari-cari dulu mana yang cocok. Harusnya kalau jualannya jangan cepat-cepat perginya. Ada penggiling nggak? Enggak tahu sih dong panggilan juga. Pendiah deh. Cuma buat nah. Di kebun. Hah? Sulang merotak. Sulang mana di kebun di bakason. Ana ndak pingin dengan soal ini. Nah, buat tuh dulu. Nah, apa ya, Ma? Anak nyetel nah. Mandi kan. Piring kayak gini. 5.000-an yang besar itu. Ih, mahal kali lah. Pas. Mangan dekin naik. Mak beli tampi. 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 Tampi.
talam-talam yang agak kecil dari ini ada itu. Dan sanggup nyuwani. Oh, itu untuk kompor nih. Beli piring. Sementara ini udah dapat barang-barang yang ini. Boleh? Ya guys, kayaknya belum selesai nih buku belanjanya nih guys. Oh ya guys, di tempat kalian yang seperti ini namanya apa ya? Kalau di tempat kalian ini namanya mobil serba guys. Ini hijau sih mak. Hijau, mana hijau? Lebih mewah. Sama dengan ini harganya. Itu yang besar 5.000, kalau yang kecil 3.10. Ini 5.000. Ya. Ini kita. Ini lah. Dia. Warna-warni. Unma tuh satu. Warna apa? Sempurna. Itu warna un satu. Oh yes. Tidak ada. Nah guys, kayaknya kita udah mulai selesai nih belanjaannya karena tadi kata ibuku ini yang terakhir. Dan kita udah selesai belanjanya guys. Kita beli 4 barang. Bukan 4 sih, piringnya ada 3. Ini aku disuruh ibuku ngambil dulu ke rumah dan ini udah dibayar. Makasih ya abang-abang. Ramah banget. Semoga laris dan rezekinya bertambah. Dadah. Nah, apa aja kita dapat 50.000? Ini dia guys, ada mangkuk, ada piring, ada saringan, dan celengan. Jangan lupa like.